Rengana genep ribu genep ratus salapan orang peserta ngalakonan tes seleksi kompetensi dasar calon pegawai negeri sipil CPNS di Kota Bandung perbo isuk-isuk. Tina itu jumlah sakitu teh kecatat dua orang anu tes mangrupa kaum disabilitas. Ada peserta pangrayana nyata formasi pikeun dunya atikan jeung tenaga kesehatan. Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan BKPP Kota Bandung ngokolakeun tes seleksi kompetensi dasar calon pegawai negeri sipil CPNS pikeun ngeusi kosongna formasi pegawai negeri sipil Kota Bandung di Gedung Serbaguna Batunggal Poerbo isuk-isuk. Jumlah peserta tes CPNS pikeun Kota Bandung aya 6608 urang timang pirang pa ilmuwan. Peserta nu pangreana nyaeta pikeun formasi pendidikan atawa guru sarta tenaga kesehatan. Dina pemunggaran tes CPNS, Wali Kota turta Wakil Wali Kota Bandung nitenan kasayagaan fasilitas praparakan tes, timimiti rohangan, perangkat tes, tepika server atau jaringan anu ngarojong tes kalawan basis online. Wali Kota Bandung Oded M. Daniel pepejeh ka para peserta tes CPNS sangkan percaya diri, turte gampang percaya ka oknum atau calo anu ngangaku bisa ngaluluskeun salaku pegawai negeri sipil di lingkungan pemerintah Kota Bandung. Alhamdulillah sudah saya cek, sudah tinjau, persiapannya sudah cukup matang, cukup baik. Mudah-mudahan pengamanan cukup bagus, tempat toilet cukup bagus, persiapannya cukup bagus, ya sudah ada. Kenapa? Karena memang ternyata banyak juga yang diantar oleh orang tuanya. Jadi pas peserta juga antar orang tuanya. Sehingga kami sudah menyiapkan berbagai fasilitas untuk mereka segera. Nah, harapan Oled, mudah-mudahan dari tes seleksi hari ini mudah-mudahan bisa menghasilkan apa namanya PNS-PNS ke depan yang berkualitas. Maka saya pesan kepada mereka, pertama harus percaya diri ya di dalam menjawab soal. Yang kedua juga harus cermat dalam membaca soal. Yang ketiga harus tenang dalam berpikir. Yang keempat penuh hati-hati dan selalu berdoa kepada Allah. Sejeroning itu Kepala Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kota Bandung Yayan Ahmad Brilliana ngeceskeun seleksi tes CPNS dilakonan jero 2 poe nyaeta tanggal 12 jeung 13 Februari 2020. Peserta geus kapasing kana 5 sesi tes saban poena kalawan jumlah peserta dina saban sesi reana 670 urang. Nah, ini untuk mengisi kekurangan tahun 2019. Yang nanti 2020 itu akan diisi oleh 2020, jadi dua kali tes untuk tahun 2020 kapan tesnya? Nah, belum tahu, tapi kami berharap dan kami sudah mendapatkan sinyal untuk dipersiapkan tes di tahun 2020. Dina tes CPNS Kiwari, kacatet aya dua kaum di pabel anu aub dina tes CPNS tur duanana rarancang na bakal ngalakonan tes dina pagawai bagian formasi di pabel tur tengah hiji jeung peserta umum. Yuana Kurniawan, Bandung TV.